Berkhutbah. Orang nak pergi ihram, nak naik haji. Okay guys, datang nak balik. Dua benda menarik aku nak cerita hari ni. So, kadang-kadang aku berpesan pada diri aku, dan sambil-sambil tu juga aku mengingatkan sahabat-sahabat aku seagama dengan aku. Tengah hari tadi aku pergi solat dekat Masjid Bulat sebab ofis ada air, dan air yang ada dekat ofis tu memang khas dan khusus buat sahabat-sahabat yang berlainan agama aku dan termasuk aku untuk gunakan untuk tandas haji. Tadi ada view yang menarik untuk aku share. Kalau korang perasan kat dalam tu, dalam masjid tu sendiri ada ramai orang yang sedang tidur. Kalau diambil dari sudut yang positif, itu memanglah tidak produktif. Aku kategorikan sebagainya mengular. Dan aku tak nafikan, aku kadang-kadang juga buat. Aku perlu hormat tempat kerja punya rules. Okay, let's say kalau kau penat sangat, 10 minutes enough, then ciao, pergi sama balik kerja. Kau kena buat apa pun. Kadang-kadang macam aku kerja ni pun, aku just duduk pun, bukan yang buat apa. Dan hari ni juga orang jadi gila. Benda lah dia orang buat. Aduh. Seperti pakcik, pakcik ni, ini pun lagi satu bangang lagi. Aduh. Pakcik Jamal ni dia mengamuk dekat pejabat SUK Kerajaan Negeri Selangor sebab rumah dia tak ada air. Kau tak perlu dengan berkemban pergi ke pejabat SUK tu semata-mata sebagai simboli kau nak protes tak ada air. Come on lah, be reasonable. Sebab aku tak ada air, orang lain pun tak ada air. Tapi dia dah bagi notis lama kot. Kenapa kau tak tadah? Tak mak. Yes. Hai, member aku. Dah pukul 7 malam ni, aku nak print t-shirt. Ya, yeah, Mr. Printer. Okay, selalunya aku buat pakai spender. Tapi sebab kali ni nak tunjuk dekat korang, aku dengan wife dah bancur bang untuk die. Kita orang tersilap. Ya, cerita banyak. Susun benda macam ni. Susun blok dengan sistem marking dia dah lekat. Sekuji dia, ini namanya sekuji. Sekuji dia ni mesti nak sama besar dengan saiz tempat nak print tu. Begitu juga dengan saiz budak ujar. Sebab satu warna aku gunakan satu sekuji. Kalau ada 3-4 warna, 3-4 blok, lain-lain sekuji. Jangan bagi satu sekuji campur warna. So, apa yang aku nak buat sekarang, aku sapu benda yang dah siap ni. Kawasan cetakan ni agak luas. Luas terbentang. Sampai hujung sekali. Bila dah sapu dye kat tempat ni, cara pegang dia macam ni. Okay. Aku cakap gembang ni, kadang aku tu tak betul. Tak macam ni. Dan lagi ikut hati. Ada orang dia suka borak, tapi aku suka tarik. Blok ni tak perfect sebab tadi ada calar. So kita tengoklah. Cak. Kena make sure blok dia tidak tersumbat. Jadi kain basah ni, balik ni wajib ada dalam bilik sebab nak basuh-basuh. Kain basah dia ni lumurkan kat tempat yang dah di print tadi supaya dia tak tersumbat. Gunakan kain untuk keringkan ni. Kalau tak kering, kesan basah yang kita gunakan tadi dia akan melekat kat baju. Jadi dia akan nampak bus. Bila dah nampak tadi, kena keringkan. Jadi untuk keringkan, dekat ini, hair dryer. Kalau yang industri punya, dia orang pakai blower. Dan blower tu, dia punya suhu panas dia sampai boleh menyalakan api rokok. Ini namanya transfer dye. Ikutlah cara mana korang nak buat. Ini cara aku. Blok yang dah digunakan ni, kena terus rendam. Kalau lambat rendam, nanti dye dia beku. Jadi dye dia beku, susah nak masuk. Kalau pandai lah direndam. Yang ini markingnya aku ikut mata aku. Sebab aku malah nak kuku. Dan bajunya pun pat je. Entahlah. Sama juga macam tadi.
proses tolak dan tarik akan dilakukan. Every time kalau satu projek sudah habis, aku dan disiplin diri aku untuk membasuh segala equipment-equipment ada seperti blok ni, sebab buruk lah blok dia tersumbat, kau kena beli blok baru, posting-posting, jadi kena cuci. Dengan itu, that this concludes today's vlog. Bye.